Selamat petang sahabat, apa khabar? Semoga anda semua sehat-sehat saja ya. Petang ini saya nak masak udang. Nijangnya. Saya nak masak butter prawn. So jom kita tengok apakah bahan-bahan yang saya perlukan untuk memasak ni ya. Jom. Sebelum memasak udang ni kenalah diperap dulu ya. Masukkan garam sikit. Ni putih telur ya. Putih telur ni fungsinya ialah untuk bagi masakan kita crispy ya. Saya nak masukkan setengah sudu tepung ubi ya. Ni kita gaul. Boleh juga guna corn flour ya. Masukkan juga lada sulah sikit ya. Dan campuran ni hendaklah digoreng dulu ya. So ni hendaklah digoreng dulu ya. So jom kita menggoreng udangnya dulu. Ni saya dah panaskan minyak ya. Udang ni dah saya belah tengahnya ya. Semua kotoran dekat tengahnya ni dah saya buangkan. Begitu juga di kepalanya ni ya. Masukkan ke dalam minyak panas. Saya selalu masak ya, ini tu dah cukup ya. Nanti ini akan dimasak sekali lagi ya. Okay, so saya nak masak sos pun juga. Ini saya dah kurangkan minyak dalam kuali itu ya. Sebabnya saya nak tambah butter. Ini butter. Butter sekarang sangat mahal ya. Ini West Gold ni dalam RM17 ni. Mahal sangat dah sekarang. So ni masukkan bawang putih, cili padi dan apa tu, so kari. Dah sangat wangi dekat dapur ni. Biarkan dia garing dulu. Cili padi saya tadi saya cuma guna dua saja ya. Saya guna cili padi hijau. Dan ni sudu ideal, susu ideal ya. Jangan guna susu manis pula, tak jadilah resipi ni nanti. Mana dia punya? Bila dah garing, masukkan susu. Sikit pot. Susu ni nanti akan mengental eh. Sebab ada butter dalam ni. Wangi masakan saya ni boleh masuk dalam video saya ya. Dan sebelum dia mengental, masukkan udangnya. Ya.
Saya rasa pun tak apa ya. Saya akan masukkan satu sudu, sikit saja rasa cukup rasa ya. Saya masukkan garam. Okay, dah masak tapi ya. Ada lemak. Cuma pula. Inilah dia udang memasak butter. Nampak sungguh menyelerakan ya. Dan disebabkan udang ni saya belah dia punya tengah ya. Jadi semua apa tu? Butter-butter tu semua berlemak-lemak tu meresap ke dalam daging udang ni ya. Ha. Dan saya nak cuba. Ha ni. saya nak cuba ya. Sedap. Dan senang juga membuka udang ni ya. Tarik saja ekornya ni, dah terkeluar ya. So ni. Kulitnya ni sedap ya. Berlemak. Ada rasa masin sikit. Kalau suka pedas boleh tambahkan cili padi tu ya. Satu lagi. Sedapnya. Butter yang saya gunakan tu salted butter ya. Butter yang bergaram. Tapi sebenarnya tak payah masukkan garam lagi pun tak apa. So setakat ni sajalah perkongsian saya untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.